Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda. Dan ini adalah video yoga buat Anda para pemula. Untuk tetap fit dan tetap sehat, Anda bisa lakukan secara rutin setiap hari. Anda boleh lakukan di waktu pagi ataupun di sore hari. Kita mulai dengan duduk kaki bersila. Inhale, angkat kedua tangan ke atas, kaitkan jari-jari tangan, dorong ke atas. Exhale, turunkan ke sisi kiri, pandangan melihat ke arah atas. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, turunkan ke sisi kanan, pandangan lihat ke arah atas. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, dorong tangan ke depan, punggung melengkung, perut masuk. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, lepas tangan, kaitkan di belakang. Putar bahu, inhale, angkat dada, pandangan lihat ke atas. Exhale, kembali lepaskan tangan. Luruskan siku kanan, pandangan menghadap ke arah kanan. Rasakan dulu peregangan pada lengan sisi kanan. Lepas dan gantian, luruskan siku kiri. Rasakan peregangan pada lengan sisi kiri Anda. Pegang siku kanan, dorong ke belakang. Gantian sekarang pegang siku yang kiri. Letakkan tangan di bahu, putar ke belakang seolah-olah membuat lingkaran yang besar menggunakan siku Anda. Dan putar ke arah yang sebaliknya. Inhale, kembali angkat kedua tangan ke atas. Exhale, turunkan. Kita akan ke posisi table. Buka tangan selebar bahu, kaki selebar pinggul. Dari sini luruskan kaki kanan, inhale, pandangan lihat ke depan. Exhale, dekatkan lutut ke dada. Inhale, kembali kick ke belakang. Exhale, lutut ke dada. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale, pandangan lihat ke depan. Exhale, kembali turunkan. Sekarang luruskan kaki kiri. Pandangan lihat ke depan. Inhale, angkat kaki kiri. Exhale, lutut ke dada. Ambil nafas, lihat depan. Buang nafas, lutut ke dada. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas panjang. Inhale. Dan exhale, kembali turunkan lutut kiri. Dari sini buang nafas, bokong ke tumit, child pose. Inhale, pandangan lihat ke depan, cow pose. Exhale, kembali dorong bokong ke belakang. Ambil nafas, pandangan lihat ke depan. Buang nafas, dorong lagi bokong ke belakang. Ambil nafas, cow pose, lihat ke depan. Buang nafas, rilekskan kedua bahunya. Inhale, putar bahu, pandangan lihat ke depan. Buang nafas, kembali turunkan. Ambil nafas, kembali ke posisi table. Buang nafas, kaki menjejak, dorong bokong tinggi ke atas. Adho Mukha Svanasana. Silakan jalan di tempat, tekan tumit kiri yang kanan jinjit, inhale. Tekan tumit kanan yang kiri jinjit, exhale.
Terus lakukan gerakan ini dengan lebih perlahan, dengan lembut, rasakan peregangan yang ada di kedua kaki Anda. Tarik nafas dalam, buang nafas panjang. Inhale, exhale. Dari sini dua-duanya jinjit, inhale dan exhale, tekan tumit ke matras. Inhale jinjit, exhale tekan lagi. Anda dapat merasakan peregangan pada paha belakang hingga otot betis Anda diregangkan. Dari sini inhale, angkat kaki kanan ke atas, three leg dog. Exhale, turunkan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri dan punggung kaki kiri. Tekan kuat kaki kanan, inhale, pandangan lihat ke depan, kedua lengan angkat ke atas, anjaneya. Exhale, putar tangan ke belakang, tubuh turun. Inhale, kembali angkat, exhale, turunkan. Kedua lengan membuat gerakan lingkaran, tubuh turun ke depan. Inhale, kembali tubuh tegap, exhale, turunkan. Ambil nafas, buang nafas, turunkan kembali tangan ke matras. Tekan kuat tangan kiri, inhale, angkat tangan kanan ke atas. Tulang belakang panjangkan lagi, pandangan mengarah ke atas atau ke depan. Buang nafas kembali, turunkan tangan ke matras. Kaki kanan ke belakang. Kita kembali ke posisi table. Buang nafas, turunkan tubuh, tangan di samping ketiak. Tekan kuat kedua tangan, inhale putar bahu, angkat dada cobra. Exhale, dorong bokong ke atas, adu muka swanasana. Inhale, three leg dog, angkat kaki kiri. Exhale, turunkan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kanan dan punggung kaki kanan. Tekan kuat kaki kiri. Tubuh tegap, inhale, kedua lengan angkat ke atas, anjaneya. Exhale, turunkan tubuh, putar kedua lengan ke belakang. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, turunkan. Kedua tangan seperti membuat lingkaran yang besar. Turunkan. Inhale, tubuh tegak. Exhale. Inhale. Exhale, kembali tangan turun. Tangan kanan tetap di matras. Inhale, angkat tangan kiri ke atas. Kembali panjangkan tulang belakang. Tangan kiri tarik lagi tinggi ke atas. Tetap bersama dengan nafas. Buang nafas, turunkan tangan kiri. Kaki kiri ke belakang, kembali ke posisi table. Turunkan tubuh, tangan di samping ketiak. Kemudian kaitkan jari-jari tangan di belakang. Putar bahu, inhale, angkat dada. Kedua tangan tarik lagi jauh ke belakang, lalu angkat kaki kanan. Exhale, kembali turunkan. Inhale, angkat kaki kiri. Exhale, kembali turun. Inhale, angkat. Exhale, perlahan turun. Ambil nafas, angkat. Buang nafas, turun. Inhale, angkat kanan. Exhale, turun. Inhale, angkat kiri. Exhale, turunkan. Inhale, angkat. Exhale, turun. Ambil nafas, angkat. Buang nafas, turunkan. Kembali turunkan tangan di samping ketiak. Inhale, putar bahu. Tekan kuat kedua tangan, angkat bokong ke tumit, exhale, rilekskan dulu di child pose.
Dengan perlahan kembali tegakkan tubuh. Luruskan kedua kaki ke depan. Silangkan kaki kiri di samping paha kanan. Peluk lutut kiri, tubuh tegap, inhale dan exhale, pandangan menghadap ke belakang. Dan perlahan sekarang letakkan telapak kaki kiri di pangkal paha kanan. Inhale, tubuh tegap dan exhale, turunkan tubuh ke depan. Tubuh tegap, inhale. Exhale, sekarang silangkan kaki kanan di samping paha kiri, tubuh tegap, pandangan menghadap ke belakang. Dari sini tempelkan telapak kaki kanan di pangkal paha kiri, tubuh tegap, inhale, kedua tangan angkat ke atas. Exhale, perlahan turunkan tubuh ke depan. Bahu rileks saja, pandangan menghadap ke bawah. Inhale, kembali tegakkan tubuh, angkat dagu dan kepala, tubuh tegap. Luruskan kedua kaki, silakan disiksik dulu. Dan silakan kembali duduk di posisi sukhasana atau kaki bersila. Sekian sesi yoga pada hari ini. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.